Oke, kita lihat semok tampilannya ya. Sebelum aku review mesinnya, kita melingkar ya. Kita ngelihat dari semuanya ya. Jadi nggak ada yang aku tutupin, dan insya Allah unitnya nih nggak ada minusnya teman-teman. Semuanya mulus like new. Stasionerkan. Lihat ngebringnya teman-teman. Kalau untuk Tiga Revo muda ya kayak gini nih, 2013 itu ngebringnya terasa banget teman-teman. Jadi apa namanya, suaranya itu terasa Tiga Revo banget, jreng banget. Maaf ya teman-teman, di pinggir jalan jadi agak rame. Banyak tebelnya ya Allah, kayak gini banget. Lihat nih suaranya nih, belerannya kayak nembak. Gasnya juga turunnya langsung piar kayak gitu, langsung lung. Mantap jiwa. Jadi halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi di channel YouTube saya, channel dimana motor-motor orisinilan Tiga Revo, Mega Pro, dan motorsport lainnya ada di sini teman-teman. Jadi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dukung bareng-bareng channel Tiga orisinilan biar tambah maju. Oke, ini baru datang banget, baru dapat Tiga Revolution 2013. Ini salah satu Tiga Revolution motif paling terakhir di Indonesia teman-teman. Sehabis ini sudah nggak ada lagi stripping atau motif Tiga Revolution ya. Ini paling terakhir warna hitam. Lihat tuh joknya aja masih plastikan. Plat Pemalang, Jawa Tengah. Ini asli plat tetangga rumahku sendiri, atau plat sini teman-teman. Jadi unit ini barunya aku lihat banget nih, waktu temenku beli dari baru ya. Aku udah incer motor ini sudah 3 tahunan ya. Ini mungkin sudah kepepet, baru kebeli nih. Baru aku beli, dianya sudah butuh. Katanya sih mau buat DP Honda PGX ya. Low kilometer teman-teman, 100% ori bawaan lahir ya. Ini semir mulus total, Stanley semua. Kalian bisa lihat top Stanley, top Stanley semua ini. Lihat teman-teman, untuk tembus bannya nih, lihat seperti baru banget bannya ya. Kalian bisa lihat masih ada rambutnya, gondrong banget, masih ada batiknya ini. Dan ini tembus teman-teman, 2013 13 2013 ya. Jadi ini tembus bannya, depan belakang masih seperti ini semua teman-teman. Untuk ban yang belakang juga masih ada batiknya dan tebal banget kayak gini teman-teman. Nih segel semua, covernya mulus banget kayak gini. Warna soknya aja masih kuning banget nih ya, kering banget. Kalian kalau ngeborong motor ini serasa motor baru banget, suspensi naikannya semuanya teman-teman. 13 2013 tembus, masih tebel semua. Lihat teman-teman, untuk gear setnya aku berani tampilin karena ini motor bener-bener bersih banget semuanya, kaki-kakinya. Lihat nih, masih segelnya masih nempel, stripping ini juga masih ada teman-teman, stiker-stiker rantai ya. Terus yang bikin mewah lagi nih ya, barket dealernya masih ada teman-teman. Kalian bisa lihat, lumayan mahal teman-teman ya, karena kalian bisa lihat sendiri untuk kondisinya. Kilometernya 22.000. Kenapa kilometer 22.000? Bannya masih tebel banget kan ya, kayak baru. Karena apa teman-teman, kilometer itu tergantung kita larinya. Kalau kita larinya cuma ke tetangga desa, nggak pernah jarak jauh, walaupun 30.000 aja bannya masih tebel banget ya. Jadi
Kalian bisa lihat sendiri untuk fisiknya, kilometer 22.000 seperti motor kilometer 2.000-an, 3.000-an ya. Suara mesinnya gimana nanti saya akan review untuk suaranya ya. Dilihat sampai selesai, dan yang belum subscribe di subscribe dulu. Lihat tuh, mulus sayapnya, nggak ada sedikit lecet atau noda. Lihat, lihat nih, titiknya masih segel. Lihat, bracket dalamnya juga masih ada ya. Lihat tuh kaki-kakinya tuh, bersih banget tuh. Sampai belakangnya, sampai bawahnya aja aku berani tuh lihat. Wih, kayak gini banget kan. Orisinil tuh, standarnya juga orisinil semua ya. Oke, kita lihat semok tampilannya ya. Sebelum aku review mesinnya, kita melingkar ya. Kita ngelihat dari semuanya ya. Jadi nggak ada yang aku tutupin, dan insya Allah unitnya nih nggak ada minusnya teman-teman. Semuanya mulus like new. Ini baru pernah ini aku punya Tigre Evo yang kondisinya seperti ini teman-teman ya. Baru pernah aku punya Tigre Evo yang kondisinya seperti ini teman-teman. Lihat. Oke, kita mendekat ke bodi yang sebelah kanan teman. Kita mendekat, lihat bodinya. Handle aja nih, catnya masih orisinil nih, asli. Lihat, nggak ada sedikit nodanya ya, mulus banget. List stripping asli, nol speed, nol speed. Kita lihat untuk mesin yang sebelah kanan, leher knalpotnya aja, kalian bisa lihat warnanya masih biru kecu banget ini ya. Lihat nih, segel perawannya bersih banget teman-teman. Nih stiker ini aja masih ada nih, jarang banget nih, kebanyakan udah kelotok kan ya. Lihat tuh ya, lihat, wih di segel semua, ini masih biru teman-teman. Kita lihat cover knalpotnya teman-teman. Kayak gini banget ya. Lihat tuh, bersih semua. Lihat. Oke teman-teman, kita akan melihat suaranya yang bikin gemesi. Suaranya si semok bring banget, dreng banget nih. Lihat ya, hand holdennya aja tuh, warnanya masih merah banget. Kita kontak pakai cok sedikit aja. Normal semua ini, nggak ada minus. Stasionerkan. Lihat, cuk. Stasioner di atas 1. Ngebringnya teman-teman. Kalau untuk Tigre Evo muda ya, kayak gini nih, 2013 itu ngebringnya terasa banget teman-teman. Jadi apa namanya, suaranya itu terasa Tigre Evo banget, jreng banget. Maaf ya teman-teman, di pinggir jalan jadi agak rame. Ini aku dapet tadi siang, sore ini langsung aku review. Lihat, bannya tebelnya ya Allah, kayak gini banget. Nanti aku akan blower ya, akan blower geber suaranya. Kita dengerin stasioner yang pakai cok dulu. Lihat tangkinya teman-teman. Oke, kita turunkan. Sumpah halus banget mesinnya teman-teman, sumpah. Lihat nih suaranya nih, blerannya kayak nembak.
gila-gila kondisinya teman-teman, sumpah teman-teman. Mesinnya tuh cedir 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 bring banget. Yuk cepat-cepat dia yang bakal dapat motor sebagus ini teman-teman ya. Tic Revo paling mudah se-Indonesia 2013 2014 seperti ini motifnya. Sengaja aku plastikin soalnya kondisinya bener-bener kayak gini teman-teman. Ini sayang banget teman-teman. Lihat stasionernya aja. Ini stasioner sesungguhnya kayak gini loh. Lihat, bersih banget teman-teman. Pajaknya hidup, pajak baru. Lihat nih. Lihat. Gasnya juga turunnya langsung piar kayak gitu, langsung plung. Mantap jiwa. Jadi. Oke, barangkali mau info-info, tanya-tanya harga, nomornya di deskripsi ya, teman-teman. Mumpung masih ada nih, baru dapat tadi. Ini hasil plat kota saya, ini kota Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Iya, semok banget. Aku bandrol berapa ya? Kepo-kepo WA aja wis, WA. Oke, sekian dulu untuk vlog review Tic Revolution 2013. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya terus ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, keberkahan dan kesuksesan selalu. Salam Honda GL 200R.